Hasil pekan ke-9 BRI Liga 1 musim 2023-2024 beserta daftar klasemen, top skor, dan top assist sementara. Hasil pekan ke-9 BRI Liga 1 hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, Persija Jakarta bermain imbang 2-2 melawan Arema FC. Dan jadwal lanjutan pekan ke-9 hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, big match antara PSIS Semarang versus Persib Bandung jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat live Indosiar. Dan klasemen sementara sampai dengan pekan ke-9, Madura United memimpin dengan koleksi 19 poin, disusul Barito Putra di peringkat kedua dengan 17 poin. Peringkat 3 ada Borneo FC Samarinda dengan 16 poin. Peringkat 4 ada Rans Nusantara FC dengan 16 poin. Peringkat 5 ada PSS Sleman dengan 15 poin. Dan peringkat 10 sampai dengan 18, untuk 3 tim terbawa peringkat 16 ada Persikabo 1973 dengan poin 8. Peringkat 17 ada Bayangkara FC dengan poin 4. Peringkat 18 atau juru kunci Arema FC dengan poin 3. Dan berikut daftar top skor sementara. Gustavo Almeida Arema FC memimpin dengan koleksi 9 gol, disusul Alex Martin Dewa United dengan 6 gol. Dan daftar top assist sementara, Alexi Mesidoro Persisolo dan Stefano Lillipali Borneo FC memimpin dengan koleksi 5 assist.